Assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat mac and cheese goreng ya. Di sini bahan-bahannya yang paling utama adalah aku menggunakan butter, ini cooking cream, di sini ada air kaldu, bawang putih, bawang bombay ya, di sini 4 rangkai garam, lada, kaldu bubuk sama pala bubuk. Kemudian ada daun bawang, ada daun seledri. Nah, yang paling penting adalah takarannya ya. Terus ini ada wortel yang udah dipotong-potong. Kemudian ini ada makaroni. Ini makaroninya udah aku rebus ya, dan dia masih setengah matang supaya nggak terlalu lembek. Kemudian di sini ada keju. Ini di sini ada isiannya nanti pakai keju juga. Ini kejunya yang mozzarella, tapi kalau mau pakai selai keju boleh, karena biasanya kalau mozzarella biasanya kalau misalnya dia udah agak dingin suka nggak meleleh. Kalau mau tetap meleleh, biasanya kamu bisa